pertama kali bikin konten jaring ikan dan langsung dapat lobster yang lumayan besar, guys. Halo guys, bareng aku Lai Kasmin, sahabat petualangmu, dan kali ini aku bakal bikin konten menjaring ikan di laut, guys. Nah, ini nanti jaringnya bakal kita bentang lalu kita tarik, guys, ke pinggir. Nah, ini dia guys, hasil jaring kita yang kedua karena yang pertama tadi itu kita nggak dapat sama sekali, guys. Dan di sini aku kaget banget, guys, ternyata kita dapat satu lobster yang lumayan besar, guys. Kalian bisa lihat ini, guys. Wah, lobsternya lumayan besar kan? Iya, aku juga agak bingung sih, guys, kenapa bisa ada lobster di pinggir laut, guys. Wah, ini pertama kalinya sih, guys, aku pegang lobster, guys, ya. Dan di sini juga omku seneng banget, guys, karena kita dapat lobster. Nah, di sini juga kita dapat udang mantis, guys. Wah, keren banget kan? Hujan dan panas bukanlah halangan. Laut, gunung, hutan, tempat bermainnya. Nah, ini papaku dapat kepitingnya dalam lubang gitu, guys, dan dia berusaha buat ngeluarin kepitingnya.